Saya pun dapat iktibar daripada kisah perjalanan Abang Joe dalam konteks parti dan negeri Sarawak. Banyak persamaan antara Abang Joe dan saya. Dua-dua ayahandanya menandatangani perjanjian MA63. Anak jadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri. Tapi sebelum menjadi Perdana Menteri dan Ketua Menteri, kena banyak sabar dan setia. Saya pun kena banyak sabar dan setia. Dan Abang Joe pun kena banyak dan setia. Dan sebab itulah, Abang Joe, you deserve to be Chief Minister of Sarawak.